Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Saat ini kita lagi berada di daerah Matai, satu kampung yang berada di Kecamatan Darul Ilmara, Kabupaten Aceh Besar. Matai ini berjarak sekitar 25 menit perjalanan dari ibu kota provinsi Banda Aceh. Nah, kali ini kita melakukan perjalanan menuju Waterboom Hillset yang berada di sekitar pegunungan Mataya ini. Namun sebelumnya kita akan melewati kawasan hutan Mataya yang terkenal ekstrim, yang mengharuskan kita untuk hati-hati karena ada jurang di sampingnya yang sedikit saja lengah akan berakibat fatal. Selain terjal, jalan di daerah pegunungan Mataya ini juga sangat sempit, sehingga ketika kita berpapasan dengan mobil lain harus berhenti dan menepi dulu untuk keselamatan Anda. Pastikan rem kendaraan Anda dalam kondisi yang oke. Nah, untuk mengetahui bagaimana beratnya medan di Jalan Matai serta keseruan di Waterboom Hillset, yuk ikuti perjalanan ini selengkapnya. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke Waterboom Hillset yang berada di daerah pegunungan Matai ya. Terlihat sejumlah kendaraan terparkir dengan rapi, dengan di latar belakang ini pegunungan Matai yang sangat indah. Untuk parkir mobil, Anda harus membayar Rp5.000. Waterboom Hillset Matai ini mulai buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Untuk tiket masuk pada hari libur harganya Rp20.000 per orang. Sementara untuk hari biasa harganya diturunkan menjadi Rp15.000 per orang. Ada kafe yang menyediakan aneka kuliner. Namun jika Anda ingin menghemat, Anda dibenarkan untuk membawa bekal makanan atau minuman dari luar.
Dan beginilah suasana di dalam saat pertama kali kita menjejakkan kaki di waterboom The Hellseat Mataya ini. Mantap ah. Mantap. Lumayan. Eh, nak jadi kale. Abdan tanya dulu Abdan.
Ya, ini kampung ya, ini mana mana.